aku nak ambil nyawanya. Kata Allah, jangan ambil nyawa Fulan bin Fulan, kerana dia sudah menyedekahkan hartanya pada jalanku dan dia sudah mengembirakan anak-anak yatim. Tuan-tuan, gembirakan anak yatim, faham? Anak yatim yang belum cukup umur. Bukan macam ni, ni anak yatim tua, faham? Anda faham tu? Jumpa anak yatim, sapu kepala tu, sapu. Dah sapu kepala, minta izin tu, jangan main sapu kan? Sapu, dah sapu, jangan belah, bagi duit. Sapu belah, sapu belah. Sapu, dah sapu, bagi duit. Faham? Dah sapu, bagi duit, suruh budak ni doa ke kita. Suruh budak-budak yang main kat luar. Orang semain terawih, duk main, duk main tepi motor orang, duk masuk bawah tayar orang. Faham eh? Itu budak-budak tu doa dia mustajab, tuan-tuan, sebab dia wali Allah. Faham? Dia kekasih Allah, dia tidak berdosa. Yang banyak dosa ni kita, tuan-tuan. Banyak dosa. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Pada bulan lain kita tak datang pun surau ni pun. Aku tengok muka semua muka baru semua. Faham? Aku ngajar sini setiap bulan. Faham? Aku kenal orang sini. Bulan Ramadan baru datang. Busuk ni orang. Faham? Hai. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, punya ramai-ramai di dalam surau Mutmainnah yang sudah dinaik taraf iaitu masjid, punya ramai-ramai semayang tarawih, daripada ramai tinggal sedikit yang balik itu adalah busuk punya orang. Ya, semayang tarawih adalah sunat, mendengar tazkirah adalah wajib. Tetapi bila tentang bulan Ramadan, sesiapa nak semayang tarawih pun boleh, sesiapa nak mengadakan tazkirah pun boleh, tak masalah. Sama juga tentang salawat. Lepas kita sembahyang sunat tarawih, kita salawat. Allahumma salli ala sayyidina, bukan sayyidina. Sayyidina tu budak-budak main teruk tu. Sayyidina Muhammad. Dalam hadis tidak melarang kita berselawat lepas sembahyang sunat tarawih. Dalam hadis tidak menyuruh kita berselawat lepas sembahyang sunat tarawih. Tetapi adakah boleh kita buat? Maka kata ulama-ulama mutabar, maka boleh kita buat, dia termasuk bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Daripada lepas main sunat tarawih kita berkaraoke, lebih elok kita berselawat. Baiklah, tazkirah malam ni tak lama tuan-tuan, setengah jam sahaja. Tuan-tuan jangan tengok aku tak puas hati. Tuan-tuan tak puas hati, tak apa, nanti tu aku keluar, tuan-tuan jumpa je, tak ada masalah. Tuan-tuan nak cara macam mana, kita boleh berbicara, ya. Tapi ingatlah, kalau tok-tok guru ni, kalau kita silap langkah, kalau kita pukul dia, tangan kita tak boleh angkat. Faham, ya. Jangan main-main dengan aku. Faham, ya. Baiklah, ini ada cerita pada zaman Nabi Ibrahim AS. Pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ni, dia kalau bab solat, dia semayang, dia sujud je. Sujud je. Zaman Nabi Sulaiman AS, dia semayang, dia berdiri. Ya? Zaman Nabi Muhammad SAW, kita ni semayang cukup dengan berdiri qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, iftirash, duduk tawarruk dan bagi salam. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad dan kelebihan Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi Ibrahim, dia tengah duduk berzikir. Nabi-Nabi ni duduk berzikir. Kita tuan-tuan duduk main Facebook . Tadi semain terawih pun lepas imam berselawat Allah, imam muazzin berselawat Allah Subhanahuwataala Muhammad. Tengok telefonnya. Oh, bini kata kan balik cepat sikit bang, jangan lambat eh. Abang nak makan ubat kuat dah. Okey. Ni telefon bahaya. Faham eh? Ada dekat semain terawih telefon mati kan. Faham? Mati yang telefon. Lepas habis baru hidup kan. Betul. Faham eh? Datanglah malaikat maut. Malaikat maut datang ni. Nabi-nabi ni malaikat maut dia berdamping dengan nabi-nabi. Malaikat Israel, ya. Yeah. Malaikat maut datang, kata malaikat maut, "Wahai Nabi Ibrahim, siapa pemuda tadi tu yang duduk dekat engkau tu?" Kata Nabi Ibrahim, "Pemuda tu kawan baik aku. Pemuda itu adalah anak murid aku.
Wahai Nabi Ibrahim, besok pagi aku nak ambil nyawa dia. Eh, kau nak ambil nyawa dia? Besok dia nak nikah tu. Wah, nikah tuan-tuan, nikah. Sedap, faham? Faham? Ada nikah tak sedap? Bodoh lah, faham? Tapi nak nikah kena belajar buat nikah, faham? Baik tu isteri tak boleh tinggi suara dengan suami, suami tak boleh tinggi suara dengan isteri, isteri tak boleh ambil duit suami, suami tak boleh ambil duit isteri, isteri boleh ambil duit suami, jika bagi nafkah tak cukup. Faham tu? Orang perempuan boleh ambil duit suami kalau bagi nafkah tak cukup. Tapi ambil secukupnya. Kalau biasa bagi 30, dia bagi 10 ringgit, tak cukup lagi 20, boleh ambil 20 yang mencukupkan untuk nafkah. Ambil lebih tak boleh, haram. Itu mengaji kena mengaji ya. Faham eh? Nabi Ibrahim dia sebab salah. Dia nak bagi tahu dengan pemuda ni dia sebab salah, kawan nak nikah tuan, nak nikah. Kan aku bagi tahu macam mana dia nak buat kenduri. Kata Nabi Ibrahim, biarlah itu urusan Allah, itu rahsia Allah. Tapi besok pagi dapat khabaran, dapat khabaran kat kampung ni orang ramai sangat datang. Bukan ramai sayang jenazah, ramai datang kenduri tuan. Nabi Ibrahim terkejut. Kata malaikat maut, besok nak ambil nyawa dia. Tukar minggu, tukar bulan, sampai 70 tahun. Sampai 70 tahun, pemuda ni tak diambil nyawa. Maka Nabi Ibrahim berjumpa dengan malaikat maut. Wahai Israel, kau kata kau nak ambil nyawa pemuda ni. Kenapa dah 70 tahun kau tak ambil lagi nyawa dia? Wahai Nabi Ibrahim, memang lepas mayang subuh, dalam pukul 8, 9 ke dalam pukul 8 dan pukul 9 aku diarah akan dan aku diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil nyawa pemuda ni. Tetapi malamnya sebelum dia bernikah, dia menyedekahkan hartanya 7 dirham kepada anak yatim. Maka anak yatim itu berdoa kepada Allah, maka panjang umur dia. Aku nak ambil nyawanya, kata Allah, jangan ambil nyawa Fulan bin Fulan, kerana dia sudah menyedekahkan hartanya pada jalanku dan dia sudah mengembirakan anak-anak yatim. Tuan-tuan, gembirakan anak yatim, faham? Anak yatim yang belum cukup umur. Bukan macam ni, ni anak yatim tua, faham? Anda faham tu? Jumpa anak yatim, sapu kepala tu, sapu. Dah sapu kepala, minta izin tu, jangan main sapu kan? Sapu, dah sapu, jangan belah, bagi duit. Sapu belah, sapu belah. Sapu, dah sapu, bagi duit. Faham? Dah sapu, bagi duit, suruh budak ni doa ke kita. Suruh budak-budak yang main kat luar. Orang semain terawih, duk main, duk main tepi motor orang, duk masuk bawah tayar orang. Faham? Itu budak-budak tu, doa dia mustajab, tuan-tuan. Sebab dia wali Allah. Faham? Dia kekasih Allah, dia tidak berdosa. Yang banyak dosa ni kita, tuan-tuan. Banyak dosa. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Pada bulan lain, kita tak datang pun surau ni pun. Aku tengok muka semua muka baru semua. Faham? Aku ngajar sini tak bulan. Faham? Aku kenal orang sini. Bulan Ramadan baru datang. Busuk ni orang. Datang surau masjid ni jangan tunggu bulan Ramadan. Tuan-tuan, bulan lain pun datang. Tak kira datanglah semayang, datang ke masjid semayang berjemaah. Jangan tak datang. Sebab nanti bila kita mati, orang bawa kita datang masjid. Untuk apa? Semayang jenazah. Allahu Akbar. Kena datang rumah Allah. Tengok Nabi. Tuan-tuan, Nabi. Nabi ni dia semayang, bersemayang ke masjid. Dia semayang sampai bengkok kaki Nabi. Tani tuan-tuan, aku baca doa tadi, Allahumma aihlahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kalau ramai-ramai bila Allahumma aihlahu alaina bil yumna bil iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Siapa baca doa ni? Nabi baca. Hadis daripada Imam At-Tirmizi. Hadis ni hadis hasan, faham? Dia hadis sahih. Bawah pada sahih hasan. Bawah pada hasan hadis yang lemah, faham? Hadis kalau lemah pun dia boleh pakai. Dia kata ulama dia termasuk fadilat amal. Ya, tuan-tuan dapat orang tadi. Aku baca 3 kali. Tuan-tuan ikut, boleh. Lepas tu baca seorang, boleh. Nah, ngangguk aku suruh baca ah, tak dapat berjari. Boleh. Boleh? Mula eh. Yang mula-mula kameraman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam
Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ha, Firdaus baca. Ha, Murtada. Ha, ni piu-piu daripada seberang Perai. Ha, ni pencetus umah. Ha, kenapa tak dapat eh? Sebab banyak makan. Tadi buka puasa tadi semua bantai. Ha. Air kelapa, air cendol, air tebu, air soya, semua bantai. Ha, eh. Orang buka puasa sikit je. Ha, sikit je. Ha, banyak-banyak. Ha, eh. Bila banyak tu main tarawih ngantuk. Bantai pula imam tidur, mampui. Ha, tu satu tempat tu semayang tasbih, imam tidur. Allahu akbar. Baca tasbih sujud. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Makmum belakang intek. Oh, imam tidur. Wah, okey, imam sini tempat lain. Ha, eh. Doa ni apa kelebihan dia tuan-tuan? Doa ni Nabi baca. Baru 10 minit dah batuk-batuk lah. Wah, eh. Nabi baca doa ni lah. Siapa baca doa ni? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Dia minta dengan Allah agar dia berkat, imannya berkat, imannya bertambah. Wassalamatu wal islam. Selamat dengan Islam. Selamat ni bulan Ramadan, dia dihindar daripada penyakit. Dia sihat pada bulan Ramadan. Wal islam. Islam dia mendapat kekuatan pada bulan Ramadan. Dia boleh baca Quran, boleh khatam baca Quran, boleh berzikir beratus ribu, boleh selawat ratus ribu, boleh tahmid, boleh tasbih. Ha, ini ada peningkatan, faham? Jangan kata banyak, jangan banyak alasan, faham tuan-tuan? Pada bulan Ramadan kadang orang tanya malaikat kena ikat. Betul, malaikat memang kena ikat, tapi dua pendapat. Satu pendapat mengatakan malaikat kena ikat ni yang kuat-kuat, yang power-power rangers ni, faham? Ha, yang tak kuat tak kena ikat. Pendapat yang kedua mengatakan semua kena ikat. Yang kuat kena ikat, yang tak kuat pun kena ikat. Ha, ni pada bulan Ramadan. Itu kalau orang soleh, bila datang bulan Ramadan, dia gembira. Ha, kita datang bulan Ramadan, menangis. Menangis, ha? Ha, ya? Ha, malam masa terhad. Wah. Siang pun terhad. Tuan-tuan, ya? Kalau orang soleh, dia menangis. Dia menangis bila bulan Ramadan, nak pergi lah. Kita bulan Ramadan nak pergi gembira. Selamat hari raya. Ya, seronok. Hari raya orang Islam, hari raya orang Islam adalah bulan Ramadan lah. Inilah hari raya orang Islam. Bulan Ramadan ni jangan lepas peluang. Minta lah apa. Pada waktu-waktu nak buka puasa ni tuan-tuan, jangan lupa baca doa ni. Jangan gelojoh buka puasa. Faham? Eh, yang jenis rokok-rokok ni pasal eh. Ha? Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, rokok lah eh. Nah, satu hari tak dapat rokok, sekali hisap waktu tu melayang. Melayang. Eh. Ustaz, kenapa ni bang? Tadi kena downhill bang. Ustaz, kena downhill, kena downhill. Oh. Eh. Orang buka puasa dengan buah kurma. Faham? Lagi itu buah kurma ni. Nabi cakap apa? Dalam rumah, siapa tak ada buah kurma, rumah tu tak berkat. Kita makan buah kurma pada bulan Ramadan je. Bulan lain tak makan, tuan-tuan. Siapa makan buah kurma setiap hari? Tak kira bulan apa lah. Ni hadis sahih. 7 biji setiap hari. Dia dihindar daripada makanan beracun dan dihindar daripada kena sihir. Tuan-tuan. Ha. Lepas tu kita tengok lepas bulan Ramadan, tengok dekat hospital penuh orang sakit sebab tak makan buah kurma lah. Ya? Makan buah kurma tuan-tuan. Ya? Tengok sama juga bulan Ramadan baru nak serkah buah kurma, bulan lain tak dapat buah kurma. Bah. Bulan Ramadan keluar satu suara, Yusuf tayuk, Yusuf tayuk, tayuk tayuk.
tuan-tuan, tengok jual kurma pun kena suara perempuan, tak suara perempuan tak laku. Tuan-tuan. Baiklah, pada bulan Ramadan, tuan-tuan jangan risau. 10:30 aku berhenti, ya. Yeah. Pembayaran setengah jam. Bulan Ramadan ni bayar mahal sikit. Ah. Sebab bulan Ramadan ni dia punya tabung banyak. Bertuah lah. Kalau 300, sampai kiamat dah 300. Tuan-tuan. Aku tak minta dia banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan bagi aku ambil. Tuan-tuan tak bagi aku tak marah, ya. Yeah. Elok bagi. Doa ni tuan-tuan, pada nak buka puasa, jangan lupa baca doa ni. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut su'aydaikan masir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Lepas tu baca doa kan. Sebab setiap petang bulan Ramadan, ni hadis sahih juga. Allah membebaskan hambanya yang dah wajib masuk neraka ni, Allah bebaskan orang ni. Kalau dia baca, dia minta kepada Allah, dia baca doa ni. Tuan-tuan. Lepas tu sebenarnya buka puasa ni, tentu jangan gelojoh. Jangan gelojoh sangat. Contoh, kalau nak bawa kereta, tuan-tuan, berhenti tepi jalan sekejap, doa. Bukan susah pun, tuan-tuan. Berhenti sekejap, doa. Doa ni astajib lakum. Minta dengan Allah. Allah perkenankan. Minta apa lah. Bulan Ramadan ni, tuan-tuan nak minta apa? Minta lah. Minta, minta, minta. Siapa teringin nak kahwin lebih? Bulan Ramadan ni, minta, tuan-tuan. Nanti lepas raya, semua bini, dua, tiga. Woi, tuan-tuan, seronok bini banyak kan. Seronok macam mana? Allah uji kesabaran. Bukan senang, tuan-tuan. Baiklah. Malam Laitul Qadar. Aku ringkas-ringkas je. Dia tazkirah kali lama pun. Tadi tuan-tuan dah penat bayang tarawih. Itu boleh 8 rakaat. Tengok, baca pun bukan satu rakaat, satu juz. Kalau dekat madrasah, 20 rakaat, satu juz, baca separuh. Faham? Itu yang semayang, melayang. 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 Besok buatlah satu rakaat, satu juz. Tengok, Selepas bulan, tak siap pun lari. main tuan-tuan. Jangan main. Pada malam Laylatul Qadar. Laylatul Qadar ni, kalau dia turun, anjing tak menyalak. Laylatul Qadar ni, kalau dia turun, hari tu tak hujan. Kalau Laylatul Qadar turun, siapa yang dapat? Orang yang tertentu je dapat. Tapi kalau dapat Laylatul Qadar, jangan cerita ke orang. Jangan. Dengan bini pun jangan cerita. Dia kalau siapa cerita, akan mengundang fitnah. Contoh, malam tadi dapat Laylatul Qadar. Sahur dengan bini. Panggil bini ayang. Ayang. Nak cakap aku takut. Aku kena sergoh. Ayang. Apa? Dah sahur. Apa nak minta hari ni? Dah kat siang tak boleh dah. Ni abang nak cakap dengan ayang ni. Apa? Cakap lah abang. Mana cepat ni nak gosok gigi dah. Apa dah banyak no. Dah orang tua ni banyak no. Ayang nak cakap lah. Ni abang dapat itu koda. Dan itu koda? Abang dapat itu koda? Tidur telanjang dapat itu koda. Petun. itu gelap-gelap betul itu telanjang tu. Sebab itu fitnah. Dapat itu koda, cerita dengan siapa? Dengan ulama. Cerita dengan siapa? Dengan orang soleh. Cerita dengan siapa? Dengan ustaz. Kalau cerita dengan orang rumah, cerita dengan kawan-kawan biasa, dia akan mengundang fitnah. Kalau siapa dapat itu koda, 7 keturunan menjadi ulama. Aku, onyang aku dapat itu koda, Mas Ramli. Itu keturunan aku, tuan-tuan. Mas Ramli, satu keturunan, ulama. Atuk aku, ulama. Bapa aku, ulama. Pasraga aku pun ulama, 2-3 orang. Adik-beradik aku, banyak ulama. Ustaz Rizam, adik-adik Ustaz Abdullah, Ustaz Zaidi, Ustaz-Ustaz yang lain, dah 4 keturunan. Anak saudara aku, dah 5 keturunan, banyak ulama. Tuan-tuan, ya. 6 anak saudara. Sekarang tengah tunggu cucu je. Ajar aku bukan ulama, tuan-tuan. Jangan salah faham. Aku ulama semua. Ulama ni dia beradik aku. Aku tak pandai, bodoh. Dah orang suka ceramah, aku ceramah. Laylatul Qadar ni, tuan-tuan. Dia kalau turun, kalau tuan-tuan nak dapat Laylatul Qadar, pada malam tu, jangan lupa baca ni. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Dapat Laylatul Qadar pada malam tu, jangan minta benda lain. Jangan minta kaya.
Jangan minta apa-apa. Minta, ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah aku, jadikanlah zuriatku, ahli keluargaku, orang yang bertakwa. Kalau kita minta jadi orang yang bertakwa, semua dapat, tuan-tuan. Ya? Jangan menjela-jela. Ya Allah, nak jadi orang kaya. Ya Allah, jadi orang kaya. Ya Allah, aku nak jadi YB. Jadi YB. Tak payah. Bah, eh? Jadi YB pun suka marah ke orang buat apa. Bah, eh? Jadi YB pun suka menyusahkan orang buat apa. Bah, eh? Tahu YB. YB ni ketua. Nak jadi ketua ni bukan senang. Tuan-tuan tengok, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar, Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf. Kalau kita nak buka bab tentang sahabat, Rasulullah ni sikap dia, Rasulullah ni orang ni lembut. Lembut orang ni. Dia kalau dia marah pun muka dia tak merah. Jangan salah faham, ya. Cuma yang dapat melihat Rasulullah kalau dia marah, urat ni akan timbul. Siapa yang nampak? Iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ni antara sahabat yang rapat dengan Rasulullah, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar ni orang dia agresif. Agresif, orang dia garang. Kalau macam tuan-tuan ni datang semayang, songkok pun tak pakai, memang dia lempang Sayyidina Umar. Ah, eh? Pah, dia bagi tuan-tuan. Tuan-tuan fikirlah, semayang soft, tarik dengan pedang. Dengan pedang, ah. Ini Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Ali pun agresif, dia garang. Yang lembut ni, Sayyidina Abu Bakar, dia lembut. Kalau Sayyidina Umar ni, dia garang, Rasulullah biar. Eh? Faham? Ni Rasulullah, dia lembut. Orang ni lembut sangat. Orang ni penyayang. Pada satu ketika, tuan-tuan, ya. Yeah? Ada seorang sahabat, bagi Rasulullah anggur. Aku datang sini tak pernah dapat anggur. Bah, ya, sudah. Bulan Ramadan pun tak ada air, bah. Bulan Ramadan pun bagi air masak, sudah, ya. Dah belajar dah. Nabi minum susu. Bah, ya, minum susu ni sunnah, bah, ya. Tu baru ni orang beri kuliah aku. Aku bagi tahu dalam kuliah, sunnah minum susu. Rasulullah suruh minum susu pada bulan Syaban, pada bulan Rajab, bulan Ramadan, bulan-bulan yang lain. Tapi minum susu bini tak sunnah, kena faham. Ya, ha, boleh tak minum susu bini? Boleh. Aku kata boleh. Orang viral kuliah ni, orang kata aku ni Wahabi. Ah, bodoh tu orang. Inilah kadang masalah hari zaman dunia nak kiamat. Ya, memang boleh minum susu bini, boleh. Tuan-tuan, apa kata tak boleh? Ha. Haram sampai habis, haram lah. Ha. Bini, anak sampai tak dapat. Ha. Ha. Ya. Ni tentang tuan-tuan ni. Ya. Kau mana tadi? Cerita Rasulullah. Ya. Ha. Seorang sahabat, dia bawa anggur bagi Rasulullah makan. Bagi Rasulullah makan anggur, kata sahabat, wahai baginda, sedap ke? Manis ke? Rasulullah senyum. Eh. Senyum. Dia angguk, dia senyum. Sahabat-sahabat yang lain, dekat sebelah pokok kurma, nampak Rasulullah. Sahabat Ellen, dia orang kecil hati. Kenapa? Ni Rasulullah makan tak ajak kami. Selalu makan ajak kami. Kenapa kali ni makan anggur tak ajak kami? Sahabat yang bagi buat anggur, bagi lagi. Wahai bagi dia. Makanlah, makan. Sedap ke? Sedap ke? Manis ke? Dia tak cakap. Habis senyum. Habis sahabat nak bagi makan, sahabat ni pergi. Sahabat ni pergi, sahabat yang nampak ni yang dia tak dapat, Rasulullah tak ajak dia makan, dia datang jumpa Rasulullah. Wahai baginda, kau makan anggur tak ajak aku pun. Lalu makan buah kurma, ajak kami makan anggur tak ajak pun. Kau tahu tak? Buah anggur yang sahabat tu bagi tadi tu, buah tu masam. Sebab tu bila dia tanya, sedap tak? Aku ngangguk je, aku senyum je. Wah, aku tak cakap apa. Lepas tu aku tak ajak kau makan. Kalau aku ajak kau makan, nanti kau kata masam, dia kecil hati. Allah, ni Rasulullah lah. Hebat akhlak dia. Lah. Eh? Kalau jumpa orang, dia dulu bagi salam. Sahabat baru as, Nabi dah kum. Ni Nabi. Oh, hebat Nabi tuan-tuan. Nabi malam-malam dalam rumah, kat baju, tak ada duit. Ada. Kalau ada duit, satu dinar, dia tak boleh tidur. Kita, kalau tak ada duit, mampoi. Ni tambah nak raya ni. Ni pening kepada lah, pening lah. Tu belakang. Bang nak tirai. Bang nak mesin masak. Bang, abang, abang. Tumbang lah. Semua diminta lah. Wah, tuan-tuan. Ingat tu. Isteri dalam kitab Muhammad. Isteri menyusahkan suaminya. Menyusahkan suaminya. Sampai suami itu berhutang. Itulah di antara perempuan-perempuan menjadi bakaran-bakaran api neraka Allah. Ingat ni orang perempuan. Jangan duk susah suami kau. Faham?
Lepas itu dekat negeri akhirat, bukan negeri akhirat je, dalam kubur pun nafsi-nafsi. Engkau, engkau, aku, aku. Dekat negeri akhirat pun nafsi-nafsi. Engkau, engkau, aku, aku. Dan kita dekat negeri akhirat, kita jumpa Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolonglah kami, kami susah. Kami susah. Kata Nabi Adam, aku pun tak boleh tolong kau. Aku pernah buat salah sekali dengan Allah. Aku pernah buat salah sekali dengan Allah. Kau jumpa Nabi Musa. Jumpa Nabi Musa, kata Nabi Musa, aku pun tak boleh tolong. Kau jumpalah seorang Rasul, seorang Nabi yang bernama Muhammad Rasulullah. Dia yang boleh tolong kau. Aku jumpa. Bila jumpa, kata Rasulullah apa? Wahai baginda, wahai Muhammad, tolong kami, tolong kami. Rasulullah tak pandang. Dia tak pandang. Tak pandang. Kata umat ni, Muhammad, wahai baginda, kami ni umat engkau. Umat engkau. Rasulullah tulis. Engkau umat aku? Engkau kazib. Engkau pendusta. Pendusta lah. Faham? Kau mengaku aku ini adalah Nabi engkau, Rasul engkau. Dalam semayang, sebut nama aku. Tetapi di luar semayang, kau tidak beriman dengan aku. Kau tidak suka ikut sunnah aku. Engkau membenci sunnah aku. Tengok tuan-tuan akhir zaman. Dunia nak kiamat. Orang hina Nabi. Orang maki Nabi. Siapa yang maki? Siapa yang hina? Orang kafir hina. Tuan sana heran. Sebab dia tak kenal Nabi. Faham? Siapa kenal Nabi, dia cinta dengan Nabi. Tuan-tuan. Tuan-tuan ni Nabi. Nabi ni kalau dia masuk dalam ni, dia kalau duduk, tempat ni wangi. Wangi. Tempat tu wangi. Kita kalau duduk, bau hapak ketiak tak hilang. Ni Nabi hebat. Siapa nak mimpi Nabi? Ini hadis sahih. Tuan-tuan. Lepas sembahyang fardu subuh, kan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini kata Allah, firman Allah. Ya? Dan ni pula hadis sahih. Sesiapa baca selawat ke atasku 100 kali setiap lepas sembahyang fardu subuh, setiap lepas sembahyang fardu isyak dan fardu asar, seboleh-bolehnya setiap lepas setiap sembahyang fardu, seboleh-bolehnya. Kalau dia baca lepas sembahyang fardu subuh setiap hari 100 kali, Allah akan memudahkan hajatnya 30 di dunia, 70 hajat di negeri akhirat. Bukan susah tuan-tuan, senang eh. Lepas sembahyang fardu subuh, jangan sibuk sangat duk cabut, faham? Haikum warahmatullah. Boom balik. Apa nak kejar pun bulan Ramadan, bukan boleh berjimak pun, faham? Ingat tu, bulan Ramadan siapa berjimak di siang hari kena denda puasa 2 bulan turut-turut. Hati-hati pada malam ni, siapa makan ubat kuat, hati-hati. Makan ubat kuat malam ni. Malam ni ubat tak jalan. Lepas subuh, ubat jalan. Faham? Ni bahaya ni tuan-tuan. Benda ni kalau tak ada, tak, kalau ulama, kalau ustaz tak cerita, benda ni tidak terjadi. Benda ni tak ada cerita dalam kitab. Hati-hati makan ubat kuat. Siapa mata merah tu makan ubat kuat tu. Bukan susah pun. Lepas malam subuh, kalau baca 100 kali, tak sampai 2 minit pun. Sallallahu alaihi wa sallam. Tuan-tuan baca 100 kali, tak sampai 2 minit. 1 minit 56 saat. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok nanti. Hajat apa tuan-tuan minta, Allah permudahkan semua. Ni kelebihan Rasulullah. Tuan amalkan, besok pagi start amal. Nanti tengok, siapa kerja, Allah mudahkan. Dia kerja, tak kena buang kerja. Dalam rumah tangga, berkat. Isteri tak melawan anda. Anak tak melawan anda. Kat negeri akhirat, kubur terang. Kubur luas. Kat negeri akhirat, berdiri satu pemberisan dengan para-para sahabat. Dalam satu riwayat mengatakan lagi, saya tak apa, baca 1000 kali setiap hari. Bukan susah pun. Kalau tuan-tuan buat, subuh 300, zuhur 300, asar 300, maghrib 300, isyak 300, kalau satu hari, dah berapa lah? Berapa kan? Aku tak boleh kira. Berapa? 1,500. Kalau 300. Kalau tuan-tuan nak dapat 3,000, senang eh? Kalau satu hari, kalau itu 1,500. Kalau satu hari 1,000 kali baca, nanti dia punya bahu berlaga dengan Nabi depan pintu syurga. Tuan-tuan, tuan-tuan tengah belaga, tak nak belaga bahu dengan Nabi ya? Nabi! Bukan menteri. Nabi! Nabi.
Nabi peluhnya bau kasturi. Nabi lah. Nabi punya tubuh lalat tak hingga. Nabi. Tengok kita pada bulan Ramadan. Lalat hingga ketiak. Oh. Nabi tu tuan-tuan. Nabi. Lah. Siapa selawat banyak dengan Nabi, mimpi jumpa Nabi nanti lah. Tuan-tuan, Nabi jangan main-main. Rasulullah tengok dalam solat. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nampak tuan-tuan. Allah pun bagi salam kat Nabi lah. Assalamu alayna wa ala ibadillah khissalihin. Siapa khissalihin? Khissalihin ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di antara sahabat yang rapat betul dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Nah, sikit lagi tuan-tuan. Jangan tengok aku tak puas hati. Malam itu qada. Malam hari raya. Tapi kena ingat ni. Bulan Ramadan banyak orang mati. Kalau elok mati, biar tuan-tuan mati dulu dengan aku. Kalau aku mati, siapa nak mengajar? Tuan-tuan kan boleh mengajar pun. Boleh cakap apa ni? Boleh. Tengok kan, pakin sing kan. Tuan-tuan akan senang tuan-tuan. Malam hari raya. Malam ni hari raya. Orang takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Orang belakang nangis. Negara kita ni dia ada seni, tak ada macam tanah Arab. Tanah Arab dia tak berlagu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tak. Kita berlagu kan. Berlagu. Malam-malam takbir raya ngaco orang. Satu malam Nabi memang suruh takbir raya malam raya. So takbir di surau, di masjid, di rumah, tapi jangan kacau orang. Ini tak ada. Pergi rumah orang, takbir. Allahu akbar. Lepas tu makan. Satu malam 50 rumah, 50 biji berumah. Satu rumah, satu batang lemang. Okay, 50 biji rumah, 50 batang lemang. Rumah kelima berhenti berak. Ingat, takbir raya ke rumah orang, dia tak haram. Tak haram. Harus. Tapi kalau menyusahkan orang, menyusahkan tuan rumah, dia jatuh haram. Kadang sampai akak ni tunggu, wajib tunggu mana? Imam tak sampai-sampai hari ni. Dah pukul 12:30 kat aku satu ni. Orang masjid cakap, sabarlah kau, imam berak dulu. Ini kadang masalah. Takbir-takbir lah, sama juga. Kita duduk berjiran macam ni. Tuan-tuan malam-malam berzikir, malam-malam baca Quran. Kalau kuat sangat, kacau jiran sebelah, haram. Kena faham? Tak payah tunjuk korang, kita ni kajian baca Quran. Baca lah sekadar, maksudnya kita dengar cukup lah. Sama juga, pasang CD Quran. Kalau pasang kuat-kuat, ganggu jiran sebelah, haram. Anda faham? Pada malam hari raya, jangan lupa takbir raya. Dan pada malam hari raya, jangan lupa baca dua wirid ni. Satu tasbih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. 300 kali. Dan satu lagi tahmid. La ilaha illallah wa daulah syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyul la yamut wa yadihil khairu ala kulli syai'in qadir. 400 kali. Kami di madrasah, aku, Ustaz Rizal, adik-adik yang lain, Ustaz tadi, Ustaz Abdullah, semua adik-adik yang lain, bila malam hari raya kami kumpul semua. Kami kumpul, kami habiskan wirid. Dah habiskan wirid, kami buat tahlil untuk mak bapak, untuk ahli keluarga dan untuk anak-anak murid yang dah meninggal dunia. Dah habis selesai, baru kami makan. Tak lama tuan-tuan, buat sekejap buat. Kalau tuan-tuan, kalau keluarga yang islami, dia akan kumpul malam raya, baca tasbih dia. Apa kelebihannya? Kalau siapa mati, tak kira dia mati bila lah. Tiba-tiba satu Syawal mati pula, tercekik ketupat. Tiba-tiba hari raya mati pula. Nanti kuburnya ada 70,000 cahaya. Betul ke Ustaz? Ini Imam Nawawi bagi tahu. Baca je. Dalam kubur tak boleh nak panggil TMB, nak pinjam-pinjam api. Tak boleh. Tuan-tuan,
Kubur dalam kubur tak boleh pinjam api kubur sebelah. Tak boleh. Tuan-tuan, siapa kuburnya sebelah orang soleh, beruntung. Siapa kuburnya sebelah ulama, beruntung. Siapa dia punya kubur, satu tanah, tanah perkuburan dengan Nabi, beruntung. Siapa meninggal di Madinah, dia beruntung. Nanti bila dunia kiamat, dia bangun bersama dengan Nabi. Faham? Bangun dengan Nabi. Dengan Nabi. Dalam hadis sebut, Nabi dia bangun, kuburnya terbelah. Terbelah, Malaikat Jibril cari-cari sebab dunia dah kiamat. Dah hancur. Faham? Itu diseru, wahai roh yang suci, wahai roh yang suci, masuklah engkau ke dalam tubuh yang suci. Ya, seru. Maka terpancar nur daripada arasy ke kubur Rasulullah, terbelah kubur Rasulullah, Rasulullah tengah duduk tahiyat. Duduk tahiyat, dia buang debu-debu kat janggut dia. Ha, kata Rasulullah, wahai Jibril, hari ini hari apa? Kata Malaikat Jibril, hari ini hari perpisahan, hari perhitungan, hari pembalasan. Wahai baginda, pintu syurga terbuka luas untuk engkau. Pintu neraka tertutup untuk engkau. Apa Rasulullah? Rasulullah cakap apa? Aku tak tanya syurga. Aku tak tanya neraka. Aku tanya macam mana umatku. Macam mana umatku? Macam mana umatku? Oh, Nabi. Ha, dia sayang kita. Ha? Ya? Ha, tuan-tuan. Rasulullah sayang kita. Ha? Ya? Tuan-tuan tengok. Kita belum mati. Rasulullah dah bagi tahu dah. Dia kata apa? Nanti bila engkau dalam kubur, ya, engkau akan didatangi oleh dua malaikat Munkar Nakir. Engkau jawab dengan baik. Malaikat Munkar Nakir ni matanya kebiru-biruan. Dia memegang satu cemeti dalam kubur. Engkau jawablah dengan baik. Ini Rasulullah, kita tak belum mati. Rasulullah dah pergi lawah, dia sayang. Tuan-tuan, ini Rasulullah dia hebat. Apa kata Rasulullah lagi? Nanti bila dunia dekat dengan kiamat, ramai orang bodoh. Ramai orang tak boleh baca Al-Quran. Mereka tak mengaji tafsir Al-Quran. Mereka tak mengaji kalam-kalamku. Tak mengaji kalam-kalam hadis. Tetapi dia boleh berbicara tentang hadis. Dia boleh berbicara tentang kalam Al-Quran. Dan dia akan memprotes ulama-ulama. Nabi cakap, betul dah. Dah ada dah. Ha, yeah. Ha, tentang akhir zaman, nampak? Yeah, macam-macam dosa maksiat. Orang buat kenduri kendara. Tariang bogel. Tak? Nampak buah dada, bukan buah dada aku. Tuan-tuan, buah dada aku siapa suka? Ha ni, Allah. Yang dunia nak kiamat ni. Orang dulu kalau kenduri kahwin, baca marhaban. Berzikir, bagi panggil budak, baca Quran, baca kasidah. Nampak dunia nak kiamat. Faham? Tahun 2019. Besok tahun 2020. Dia ni punggung goyang depan imam. Main tuan-tuan, ya. Imam dengan main imam, ya. Imam sekarang kan macam imam dulu. Imam dulu orang kuat agama. Imam sekarang ni imam Facebook, faham? Ya, imam dulu orang kuat agama, tuan-tuan. Imam dulu tengok orang dulu, tuan-tuan. Orang dulu imam dia tak balik. Habis sunat isyrak baru balik. Imam dulu, faham? Tengok orang dulu, faham? Ya? Aku tahu lah, atuk aku dulu semua imam. Atuk belah nenek aku, belah honyang aku, semua imam, faham? Ya, orang dulu, faham? Pada hari raya, kena jaga pantang larang tentang benda-benda yang haram. Jangan bersalam perempuan yang haram, perempuan yang haram, jangan salam. Lelaki dengan perempuan yang haram, perempuan dengan lelaki yang haram, jangan salam. Kadang orang tanya, ustaz kami berlapik lah ustaz, berlapik. Kalau berlapik, ada rasa zat tak? Ada rasa tak? Pun tak boleh, faham? Kalau boleh, kalau berlapik boleh. Nanti pergi pasar Ramadan besok petang, pergi lalu tempat orang perempuan yang jual karipap tu, pegang punggung dia. Eh, nak pegang? Berlapik kau. Apa ni? Nah, tu kena faham. Yang dia kata berlapik tu, kena faham. Berlapik di dalam darurat. Berdarurah berlapik di dalam kamu dalam keadaan beruduk. Tu kena faham. Lepas tu kena mengaji. Mengaji jangan tak habis. Bila mengaji tak habis, dia sesat. Mengaji sepatutnya daripada hari raya. Jangan lupa zakat fitrah. Zakat fitrah, kalau dia duduk Kuala Lumpur, dia kena zakat fitrah di Kuala Lumpur. Kalau zakat fitrah duduk Terengganu, dia kena zakat fitrah di Terengganu. Dia tak boleh zakat fitrah di Kuala Lumpur. Tu kena faham. Tu kena faham, kena ngaji sungguh. Lepas tu kena ngaji. Zakat fitrah, kalau orang hari raya yang pertama, imam dah habis semayang,
belum lagi masuk pada waktu maghrib hari yang kedua, dia zakat fitrah. Boleh tak? Boleh, tak masalah, tapi makruh. Ya, kalau dah masuk hari raya kedua, zakat fitrahnya haram, berdosa. Tetapi tetap sah tapi haram. You faham? Baiklah, aku nak tutup tuan-tuan. Amalan-amalan pada hari raya dan doa tadi, Allahumma ahilahu alaina bil yumni wal iman wal salamati wal islam, Rabbi wa Rabbukallah, ada dalam ni. Siapa baca doa tu pada bulan Ramadan, iman dia kuat, Islam dia kuat, dan dia selamat daripada penyakit, tuan-tuan. Ya, ada dalam kitab ni. Dan doa sebelum buka puasa pun ada dalam ni. Doa amalan-amalan pada malam hari raya, amalan-amalan Lailatul Qadar, amalan-amalan pada bulan Ramadan ada dalam ni, tuan-tuan. Semua ada dalam. Kitab ni tak ada jual dekat kedai, tak ada. Ya, tak ada jual dekat 7-Eleven pun tak ada. Wah, Tuan-tuan, ini yang tulis bapak aku sendiri, almarhum Ustaz Razali Hasbullah. Ya, dia orang alim, dia ulama tauhid. Wah, dia ijazah dekat anak kami, dekat anak-anaknya, maka aku ijazah kat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil seorang satu dekat luar. Ya, ni bawah ni ada nombor telefon aku, 019-616-4969. Kalau siapa orang lelaki nak cari ibu tunggal, tempat aku banyak, ada 6 orang. Ya, tapi umur 72 lah. Tuan-tuan, ya. 72, ya. Ada tempat aku ada nama, ada seorang namanya Suhana. Suhana, tapi dia mental. Ya, kalau tuan-tuan nak jaga dia, jagalah. Rumah ada, petai ada, semua ada, mesin basuh ada. Tapi dia kuat isokok. Umur 40 isokok kuat. Gigi tengah dua, so okok kuat kan? Ada tempat kami, faham? Kalau tuan-tuan nak jaga, buat jaga, faham? Kalau sebab tu aku ceramah, aku tak tegur orang. Sebab orang gila lelaki aku jaga, orang gila perempuan aku jaga, faham? Dan banyak amalan dalam ni. Aku ijazah, tuan-tuan boleh ambil kat luar. Tapi dah ambil, bayar. Ambil belah, aku kejar ni, faham? Tu satu lagi, ni aku nak ijazah ni, tuan-tuan. Sesiapa yang pernah ambil minyak kasturi kijang, tapi dia ambil tak tahu nak guna, aku nak ajar. Dia, ini minyak kasturi kijang ni memang ada dalam hadis Imam Bukhari, ada dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar. Kasturi kijang ni bukan minyak sebarangan. Dia adalah haruman daripada syurga Allah. Malaikat Jibril bawa turun satu bunga pada ketika Nabi Adam sedang bermunajat. Nabi Adam ambil bunga ni, dia bagi kijang. Kijang ni makan, dia keluarkan kasturi daripada perutnya. Ini kelebihan kasturi kijang. Sebab itu siapa yang dia cium minyak ni, dia tak tentu hala, dia tak tenteram, dalam tubuhnya banyak jin. Tu baru ni aku ceramah di Terengganu, akak ni dia cakap dengan aku, "Ustaz, suami saya ni malam jerit, malam jerit, malam jerit." "Jerit? Jerit apa kak?" "Jerit lah ustaz." "Oh, meh, mas ni. Kau panggil ayah suami dia. Meh ni, dia cikgu. Aku sapu sini, aku baca sikit ayat-ayat. Elok tak menjerit pun kak?" "Merepek tu lah kak." "Rupa-rupa dia yang berkacau." Rupa benda tu kat dia. Faham ya? Benda tu kat dia. Bila dia jauh dengan aku, dia tak berkacau. Dia tak suka duduk kat aku. Tak apa tak suka, aku pun tak tahu. Ya? Faham. Tak, aku pesan, buatlah senang je tuan-tuan. Baru ni pun sama juga. Ada pelajar daripada Kota Baru. Dia duduk bawa kereta tuan-tuan, wiper jalan senari. Bukannya wiring short, jalan senari. Tuan-tuan, tiba-tiba radio duduk senari. RM1, RM2, RM3, tuan-tuan. Giar, kursi jalan senari. Bayang-bayang kat rumah, aircon duduk senari. Tuan-tuan, aku bagi tahu senang je. Tuan-tuan, tuan-tuan amalkan. Ambil air satu cawan, ambil garam satu cubit. Ya, aku nak ijazah ni. Ilmu Allah kita tak boleh kedekut. Faham ya? Ambil, baca istighfar 3 kali. Baca surah An-Surah Ikhlas 3 kali. Baca surah Al-Fatihah 3 kali. Baca bismillah la hawla wala quwata illa billah 7 kali. Baca selawat syifa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha. Baca sampai habis. Kalau tak dapat, baca selawat biasa 11 kali. Masuk garam dalam cawan, ambil kasturi kijang ni, tuan-tuan buka ni, tuan-tuan titik 3 titik, tuan-tuan kacau. Kacau, tuan-tuan minum. Bukan untuk membuang, menghindar jin-jin kapi, dan untuk membuang sakit-sakit dalaman. Termasuklah sakit jantung, darah tinggi, kecil manis, sakit kanser, macam-macam penyakit. Faham? Tuan-tuan amalkanlah.
Tapi kalau dia beramal pun, dia masih ada gangguan juga. Kena jumpa ustaz yang mahir bab tentang ruqyah. Ya, ni aku bagi ilmu, kita kongsi sama-sama. Lagi satu, kalau tiba-tiba ahli keluarga, bini ke suami ke anak ada gangguan, tak tenteram, senang je. Buat lam alif pakai tangan, lam alif. Baca bismillah, la haula wala quwata illa billah. Satu nafas, tiga kali, ketuk dekat sini. InsyaAllah, pasti sedar. Ini amalan emergency. Wah, ya, contoh amal. Aku dekat rumah, memang sentiasa ada minyak ni dekat rumah, bini aku pegang. Ah, bukan untuk aku. Ah, ya. Ah, untuk anak aku. Aku ada anak umur 6 bulan. Kadang-kadang dia menangis. Sapu sini, diamlah. Ya, kelebihan kasih sekejap. Tuan-tuan boleh ambilkan, boleh cium. Siapa cium, dia tak tenteram, ada gangguan. Siapa cium, dia mencerdikkan akal. Siapa cium, mudah hafalan. Siapa cium, jiwa tenang. Kelebihan kasih sekejap. Tuan boleh ambil kat luar, tapi dah ambil bayar juga. Ah, ya. Ah. Baiklah tuan-tuan, aku nak tutup. Dekat luar ada tabung, aku dah buat tabung madrasah. Siapa nak infak tabung madrasah pada sekolah kami Ustaz Rizam bulan Ramadan, dia banyak rehat. Sebab dia kalau bulan Ramadan, dia datang bisul dia sakit. Tuan-tuan, dia akan dakit, dia akan bersakit bawasir balik. Ya. Yeah. Pada bulan Ramadan, kami buka. Kami war-warkan, buka infak untuk serkah jariah pada bulan Ramadan. Setiap hari buka puasa, belanjanya RM550. Buka puasa, more dan bersahur. Siapa infakkan dananya pada madrasah kami, tak kira lah untuk satu hari, dua hari, tiga hari. Ustaz, kami nak sponsor sebulan. Kami ni orang kaya. Di Cerah Taman Syamilin, kami ni orang kaya. Nampak je macam orang miskin. Songkok macam tel lalat Ustaz. Tapi banyak kami ni orang kaya. Ya? Ha, boleh, tak masalah. Budak-budak kami ni, dia buat apa? Balik dengan apa? Dia baca Quran setiap hari, khatam dua kali baca Quran. Dia hadiahkan kepada para-para dermawan. Tuan-tuan. Senang je nak buat amal jariah, tuan-tuan. Ya? Ha, jadi sebelum aku tutup, aku nak minta maaf. Selama setahun aku mengajar dekat sini, ada tuan-tuan kecil hati, ada pangkat mak, pangkat akak, pangkat adik, pangkat bapak, pangkat semualah. Ya, ada abang long dalam ni, ya. Ada kecil hati, aku minta maaf. Dah aku minta maaf, jangan tak maafkan aku. Tak ada maaf bagimu pula. Bah, eh. Aku dah minta maaf. Tuan-tuan salah dengan aku. Ada mengumpat aku. Ada kata aku kat belakang. Aku dah maafkan. Tak payah jumpa aku. Kalau jumpa nanti aku tahu, tuan-tuan tak puas hati dengan aku. Bah. Eh? Aku dah maaf siap-siap. Bah, eh? Ha, sebab apa? La yarham wa la yurham. Siapa mengasihani, dia dikasihani. Dia di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dekat dunia urusan kita selesai, nanti senang nak masuk syurga Allah. Bah, eh? Bila aku rasa sampai kat sini, insya-Allah kalau tuan-tuan nak panjang umur, jangan lupa buat dua benda ni. Dua benda ni tuan buat. Pertama, doa. Doa jangan lupa buat. Kalau tuan-tuan musafir, tak musafir, doa jangan lupa tinggal. Yang kedua, sedekah. Sedekah, jangan tak sedekah. Setiap hari, paling kerekut dah, paling kerukut punya orang, paling busuk punya orang. Eh? Satu hari, keluar rumah, RM2 pasti sedekah. Kita dah kerekut tu. Tuan-tuan, tu yang cerita Nabi Ibrahim, bang. Orang ni dah nak mati lah. Dia sedekah 7 dirham, panjang umur, 70 tahun. Bah, eh? Ha, tuan-tuan. Baiklah, kita tutup dengan doa. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni bil yumna bil iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, hajat-hajat kami kau makbulkanlah dan pertemukanlah kami pada Lailatul Qadar pada tahun ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kau matikanlah kami di dalam beriman ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kau masukkanlah kami di dalam syurga Jannatul Firdaus ya Allah dengan ibu dan ayah kami, dengan ibu dan bapa mertua kami dan semua sahabat-sahabat kami dan guru-guru kami dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.